Halo semuanya, kembali saya di channel Gabriel Peter. Hari ini bahas bagaimana sih tutorial membuat efek transisi keren, yaitu transisi permindahan kutub di Lake Motion. Oke, gimana aja caranya? Sebelum kita mulai, ada kabarnya kalian klik langsung subscribe dulu ya. Dan oke, enjoy the video. Oke, jadi yang pertama adalah kalian masuk dulu ke aplikasi Lake Motion di HP kalian. Kode di sini kita masuk ke lambang plus di bawah sini. Dan kita pilih di bagian rasionya ini 1 banding 1 ya. Dan di sini aku pakai Lake Motion versi ini ya. 4.0.2. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Kode sini kita klik dan kita pilih rasio banding 1 ini dan kalian ikutin aja seperti ini. Lalu kalian buat proyek. Kode di sini kita masukin audio dan foto dan yang lain yang kalian butuhin. Kode di sini kita klik fotonya ini dan kita perpanjang sampai detik 0.7.20. Klik aja dulu yang di bagian sini. Kode di sini kita ke detik 06.04 bit pertama, klik aja di bagian sini. Dan kode di sini tinggal kita klik dulu di bagian move and transform di bagian sini. Dan kita ke bagian zoom ini. Kode di sini kita tambahin dulu kunci 1 di detik 06.20, tambahin kunci, klik di kiri sini. Tambahin kunci, kode di sini kita klik lambang panah di kanan ini untuk ke bit selanjutnya. Dan kalian tambahin kunci lagi di kiri sini. Lalu kalian klik lambang panah di kanan lagi, tambahin kunci lagi. Kode di sini kita ke kunci yang di tengah-tengah ini. Klik aja lambang panah di bagian kiri ini. Kode di sini kita perbesar. Sini perbesar kira-kira sedikit aja ya, nggak usah terlalu besar banget. Nah, kode di sini kita kasih kurvanya aja. Pertama kita ke tengah-tengah kuncinya dulu, baru kita kasih kurva di dekat sini, di bawah kunci, dan kita klik di bagian sini. Lalu kita atur aja seperti ini. Kalau udah kita ke tengah-tengah kunci yang di bagian kiri kanan itu, baru kita atur seperti ini. Klik aja di bagian sini dan kita atur kayak gini. Kodenya di sini. Kode di sini kita tinggal kembali dan kita kembali lagi. Kode kita klik di bagian ke detik 06.20 lalu kita bagi, klik aja di bagian sini. Dan kita klik lambang panah lagi, klik fotonya, bagi lagi. Klik lambang panah, klik fotonya, bagi lagi. Nah, kode di sini kita tinggal klik foto yang bagian pertama ini. Dan kita klik efek, tambahkan efek. Pilih di bagian distortor di bagian sini. Dan kita pilih efek ubin ini. Ubin ini kita klik dan ubinnya mirrornya kalian on. Kode kalian kembali dan kita tambahkan efek. Pilih di bagian move and transform. Pilih efek ombang-ambing ini. Ombang-ambing ini kalian klik. Nah, di sini sudutnya ini kalian atur dulu menjadi 180 ya, 180. Kalian atur ke 180 seperti ini dan kita tambahin dulu kunci 1 di kiri sini. Dan kita tekan kuncinya, geser ke kiri. Lalu kalian tambahin kunci lagi, atur aja menjadi 0 ya. 0. Kalian atur menjadi 0. Kode di sini kita tekan kuncinya geser ke kanan dan kita atur kurvanya, klik aja bagian sini dan atur aja kurvanya tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau udah akan kita kembali dan kita atur aja frekuensinya nih menjadi 1,93. Kode di sini kita ke magnitude, kita atur dulu menjadi 0, tambahin kunci, tekan kuncinya geser ke kanan, tambahin kunci lagi. Kalian atur menjadi 230 ya, 230. Kode kita tekan kuncinya, geser ke kiri. Atur aja tuh kurvanya seperti ini. Seperti ini namanya. Kode di sini kita kembali dan kita kembali lagi. Nah, dia menjadi seperti ini. Kode kita tambahkan efek lagi, pilih di bagian ombang-ambing lagi ya, bekas kita dipakai. Kode ombang-ambingnya yang paling bawah kita klik. Lalu kalau dari sini sudutnya nih kalian atur aja menjadi 90 ya. Sudutnya nih kalian atur menjadi 90. Di sini atur seperti ini. Kalau dari sini kita klik frekuensinya ini dan atur aja menjadi 2.00 seperti ini. Kode kita ke magnitude, atur dulu ke 0, tambahin kunci, tekan kuncinya geser kanan, tambahin kunci lagi, atur aja menjadi 153. Kode kita tekan kuncinya geser ke kiri. Kalian atur kurvanya di magnitude tuh seperti ini. Kode kita kembali, nah ini menjadi seperti ini. Nah, tapi lemot ya, karena nih versi 4.00 tuh nggak bisa render kualitas rendahnya. Kode sini kita tambahkan efek lagi, pilih di bagian move and transform, pilih efek ayun.
ayunan nih kalian klik. Nah di sini ayunan nih frekuensinya kalian atur aja menjadi pertama kita atur dulu menjadi 238 namanya 2,38. Kode kita tambahin kunci. Tekan kuncinya geser ke kanan. Lalu kita tambahin kunci lagi, kita atur menjadi 13,31 ya, 13,31. 13,31. Nah, kode kita tekan kuncinya geser ke kiri. Lalu kita ke sudut 1. Sudut satunya nih kalian atur aja menjadi 2,0 dulu, 2,0. Nah, kode di sini kita tambahin kunci. Tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi, atur aja menjadi 0. Tekan kuncinya geser ke kanan, kita ke bagian sudut 2. Atur dulu menjadi 3,0. 3,0 namanya. Kalau udah kita tekan kunci, tambahin kunci, tekan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi, atur aja menjadi 0. Tekan kuncinya geser ke kanan. Nah, udah di sini enggak usah dikasih kurva ya, nah dia menjadi seperti ini. Enggak bisa di-play ya, kalau di-play ini nge-lag banget. Udah kita kembali dan kita tambahkan efek. Pilih di bagian move and transform lagi, pilih efek pemindahan acak ini. Udah di sini pemindahan acaknya kalian klik. Magnitude-nya nih kalian atur dulu menjadi 86. Nah di sini kalian perhatikan baik-baik ya. Kita ke detik pertama dulu, lalu kita tambahin kunci. Lalu kita ke detik akhir, tambahin kunci. Yang di kunci akhir ini kalian atur menjadi 120 ya, 120. 120 seperti ini. Nah, kalau udah kita ke tengah-tengah foto, baru kita tambahin kunci lagi. Jadi ada 2 ya, ada 3. Nah, di kunci yang tengah ini kalian atur menjadi 0. Nah, jadi kayak gini ya. Kode di sini kita ke tengah-tengah kunci yang di kanan ini, atur aja yang di kanan ini seperti ini. Dan di yang akhir ini kalian atur seperti ini. Jadi kayak gini ya, ada 2 kurva. Nah, kalau kode kalian kembali di sini aku klik mata ini. Nah, kode di sini mata ini fungsi apa biar enggak nge-lag ya? Kode di sini kita kode di sini kita tambahkan efek lagi, pilih di bagian move and transform, pilih efek guncang otomatis. Guncang otomatisnya ini kalian klik. Nah, di sini kita ke bagian magnitude, tambahin dulu kunci 1. Lalu kalian atur menjadi 0 dulu. 0. Lalu kalian tekan kuncinya geser ke tengah-tengah foto. Lalu kalian tambahin kunci lagi di detik awal. Atur aja menjadi 158. Kalau udah di sini kita tambahin kunci juga di akhir bit yang foto terakhir ini. Kalian atur menjadi 63 ya, 63. Kalau udah di sini kita atur kurvanya seperti ini, yang di akhir dan yang di awal seperti ini. Jadi kayak gini ya. Kalau udah di sini kita kembali dan kita ke bagian frekuensi. Kita ke bagian evolution namanya. Evolution-nya nih kalian atur menjadi 0, speed-nya kalian atur ke 0, dan kecepatannya nih kalian kirim frekuensinya nih atur aja menjadi 1,00. Nah, kode kita kembali dan kode di sini kita klik guncang otomatisnya, klik di bagian titik 3 di sini, kita pilih di bagian gandakan. Kode di sini tinggal kita on semuanya ini. Nah, kode di sini baru kita tambahkan efek lagi. Pilih di bagian blur, pilih efek buram gerak. Buram gerak ini kalian klik. Kalau misalnya ini terlalu buram, itu terlalu kencang, bisa kalian kurangin namanya. Bisa kurangin menjadi 0,60 atau enggak 0,40. Tapi tergantung sih ya di sini, tapi mau memakai 0,60 namanya. Kadang otak itu kalau 1,0 terlalu gede namanya buramnya. Udah di sini skalanya kita off dan sudutnya kalian off, baru kalian kembali dan kita tambahkan efek. Nah, ini efek yang terakhir. Kita ke distort atau warp dulu. Pilih efek turbulent displace. Nah, di sini kita nge-lag banget. Di sini biar enggak nge-lag, kita pemindahan acak semua efeknya kita off dulu kecuali ubin. Supaya enggak nge-lag ya. Nah, ubinnya ini enggak apa-apa, kali kita biarin aja. Baru kita ke turbulent displace-nya ini. Nah, di sini yang paling penting ini kita offsetnya dulu, oktavnya ini ya, oktavnya ini atur dulu ke 1 dan baru biar nggak ngelag-ngelag banget ya. Udah di sini kita ke offset ini,
offsetnya ini atur aja menjadi 64. Kode di sini kita ke bagian kekuatan, atur dulu menjadi 0,153. Lalu kalian tambahin kunci, tahun kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi, atur aja menjadi 0. Lalu kalian tahun kuncinya geser kanan, atur aja kurvanya itu seperti ini. Nah, seperti halnya. Kalau udah kita kembali dan kita ke evolution, atur aja menjadi 4,62. 4,62 seperti ini. Oh, dari sini kita atur ini ke XYM-nya. Seperti ini. Oh, dari sini kita ke bagian skala, kita tambahin dulu kunci 1, dan kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi, atur aja menjadi 3,31. 3,32M-nya. Oke, kita tekan kuncinya geser kanan, di sini kita atur kurvanya seperti ini. Kalau udah kita kembali dan kita ke bagian stretch, atur aja menjadi 0,53. 0,53. Nah, dia menjadi seperti ini. Nah, kalau udah di sini kita tinggal klik skalanya lagi, kalian atur lagi menjadi seperti ini. Nah, seperti ini kira cam-nya. Udah kita kembali, nah dia menjadi seperti ini. Udah kita kembali dan kita on lagi semua efeknya. Kode di sini kita tambahkan efek lagi, pilih di bagian warna dan cahaya, pilih paparan atau gamma. Paparan atau gamma ya. Nah, ini. Paparan atau gamanya nih kalian klik, kita tambahin kunci 1 di tengah. Geser, tambahin kunci lagi, atur aja menjadi 1,00. Dan kuncinya geser ke kiri, kalian atur kurvanya seperti ini, dan kita kembali. Udah kita kembali, dan kita klik titik 3 di kiri sini, dan kita pilih salin efek. Baru kita tempel di semua layer. Udah di sini, kita klik foto yang mau kita balikin dulu. Nah, kita klik foto yang mau kita balik, dan kita klik di bagian titik 3 di kanan atas, dan kita pilih balik secara horizontal. Nah, kode menjadi seperti ini. Kode di sini kita tambahin lagi foto M-nya. Kode di sini kita klik fotonya, dan kita potong sampai detik 09.09, klik aja di bagian sini. Dan kode di sini kita lakuin cara yang sama seperti yang di awal, kita pertama ke detik 08.08, kita ke bagian move and transform di sini, dan kita ke bagian zoom dulu nih di sini, dan kita tambahin kunci dulu, kita klik rumah panah yang di kanan, tambahin kunci, kita atur dulu tambahin kunci lagi di detik selanjutnya, jadi ada 3 kunci seperti ini. Nah, di kunci yang di tengah kita atur menjadi zoom seperti ini, dan kita atur kurva yang di kiri seperti ini dan kurva yang di kanan seperti ini, jadi kayak gini. Udah tinggal kita bagi-bagi lagi semuanya ya, dan kita tempel lagi semua efek. Jadi mudah aja ya, kalau udah dikasih efeknya ya udah. Dan kode sini sama juga, kalau mau dibalikin kita klik fotonya, klik titik-titik di kanan atas, balik secara horizontal, dan sama juga seperti cara yang selanjutnya. Udah di sini kita tambahin lagi foto, kalau mau langsung dua foto aja ya. Nah, kayak gini aku pakai dua foto ya, yang ini satu nih yang di atas dan satu lagi di bawah. Oh, dari sini kita klik foto mana yang mau dimasukin di foto yang ini ya, ketiga ini. Kita klik foto yang mau kita potong dan kita klik di bagian sini. Nah, oh, dari sini kita klik juga foto yang paling bawah. Karena ini kan kepanjangan jadi aku potong, klik aja di bagian sini. Nah, jadi seperti ini ya. Oh, dari sini di foto yang terakhir ini kita klik dan kita perpanjang sampai akhir. Oh, dari sini kita bagi-bagi dulu yang layer pertama ini kita bagi dan kita klik layer yang di sini. Baru kita ke move and transform, sama juga lakukan cara yang sama, ke zoom, tambahin kunci, klik rumah panah, tambahin kunci lagi, klik rumah panah, tambahin kunci lagi, ada 3 kunci. Kunci yang di tengah atur aja ke zoom dan kita atur kurvanya seperti ini, yang di kiri dan atur kurva yang kanan seperti ini. Lalu kita bagi-bagi semuanya. And kita tempel semua efeknya dan kita bagi. Kalau mau layernya mau dibagi yang mana, tinggal kita bagi.
Dan di foto yang terakhir pun juga sama ya, kita atur cara yang sama. Klik fotonya, klik ini zoom ini. Nah, yang di akhir ini kayak gimana? Jadi kita tambahin kunci satu, mana tambahin kunci lagi. Sini kita zoom aja dan kita atur kurvanya seperti ini. Udah kita bagi dan kita bagi lagi semuanya. Nah, kalau udah di sini gimana cara untuk transisinya? Oke, jadi pertama kita ke detik di mana sebelum berakhir RAM-nya, contohnya ini sebentar RAM-nya warnanya di. Nah, ini udah. Jadi kita tuh pertama ke detik foto ini kan sebelum berakhir itu kan di detik ini RAM-nya. Berarti kita tambahin di detik ini 07.09, kita tambahin persegi, klik aja di bagian laman plus di kanan bawah, klik persegi yang ini. Di sini kita perbesar sampai full aja. Kode di sini kita potong sampai detik 08.08. Nah, jadi kayak gini namanya. Nih, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, kan kayak gini sama ini. Kode di sini kita klik persegi panjangnya dan kita klik di bagian efek dan kita tambahkan efek. Kalian pilih di bagian lainnya, pilih salinan terbelakang. Saya kalau udah kalian kembali dan kita tambahkan efek, kalian pilih di bagian cari aja, kita searching efeknya, klik aja di bagian kanan paling atas, kita searching peta pemindahan nama. Nah, peta pemindahan yang ini udah di sini, peta pemindahan kalian klik. Sayangnya maksudnya peta pemindahan kutub yang ini. Nah, di sini kita atur yang ini nih, loom ya, namanya loom. Nah, kalau dari sini kita ke bagian sudut. Sudutnya nih kalian klik di bagian yang kiri ini, kita tambahin kunci 1. Di tengah tambahin kunci juga, di kanan tambahin kunci juga. Di kunci yang di tengah di sini kalian atur menjadi 100. 100 ya, namanya 100 100,0. Seperti ini. Kalau dari sini kita atur kunci yang di kanan seperti ini. Salahnya kunci yang kanan seperti ini dan kunci yang di kanan tuh seperti ini dan yang kiri tuh seperti ini. Kode kita kembali dan kita kembali ini kalian biarin aja. Kode di sini kita tambahkan efek, pilih blur, pilih efek buram zoom ya. Nah, buram putaran ya, buram putar. Yang ini buram putaran ini kalian klik. Kita sama kayak tadi ya, sama kayak peta permin dan kutub tadi. Kita pertama ke bagian sudut. Tambahin kunci dulu, atur dulu menjadi 0. Tambahin kunci yang di kanan, tambahin juga kunci yang di kiri. Nah, kita kunci yang di tengah ini kalian atur menjadi 10,0. 10,0 RAM-nya. Kode kita kembali dan jangan lupa RAM-nya kasih kurva juga. Yang di kiri itu seperti ini. Nah, seperti ini. Dan yang di kanan tuh seperti ini RAM-nya. Udah kita kembali dan kita kembali udah sini kita klik di bagian efeknya aja dan kita pilih tiga di sini salin efek. Nah, gimana caranya untuk tambahin lagi, kita persegi di detik sebelum berakhir. Udah kita fullin dan kita ngelik batamnya dan kita potong sampai detik 09.07. Kita seperti ini juga dan kita klik efek, tiga tempel efek. Nah, jadi biar sama ya. Dan sama juga di sini layer selanjutnya kita potong sebelum berakhir. Ini pokoknya intinya gitu dong ya, nggak terlalu susah efeknya. Tapi nge-lag banget namanya kalau misalnya di versi 4.02 ini. Nah, kalau untuk di awal kayak gimana? Kita klik di bagian persegi yang di sini nih. Kita klik dan kita pilih yang di bagian kanan ini dan kita pilih yang salin satu layer termasuk gaya, baru kita tempel. Nah, kita paling atas dulu. Di sini kita pasin aja, tekan layernya ini. Nah, kalian lihat kan kuncian di bagian sini, aduh warnanya ini banyak. Lihat bagian sini kan kuncinya tuh di tengah. Nah, disitu kalian pasin aja sama bitnya ini. Nah, biar sama. Sip, nah kayak gini ya. Kalau dari sini nih jadi ya, tinggal kita kasih coloring aja.
Pertama kita sebelum kita kasih coloring, kita kasih teks dulu ya. Nah, teksnya itu pertama kita klik dulu lambang plus di kanan bawah ini dan kita pilih teks. Teksnya ini kita atur aja kata-kata ya. Kode di sini kita klik di bagian kiri paling ujung itu sebelah font untuk biar dia ini jadi ke tengah ya teksnya. Kode di sini kita pilih atau enggak kita searching aja, lihat semua font yang di sini. Dan kalian searching aja di kanan atas itu, pilih searching font yang ini namanya. Font India Flower Regular ini yang ini. Kalian searching aja. Kode kita klik fontnya dan kita checklist aja, checklist. Dan kita pilih yang color dan fill ini. Pilih di bagian warna putih. Kode kita kembali dan kita klik di bagian efek. Dan sini kita pilih tambahkan efek. Lalu kalian di sini klik di bagian blur, pilih efek buram gerak. Nah, buram geraknya ini kalau bisa kalian kurangin menjadi 0,40. Kode kalian kembali dan kita tambahkan efek. Pilih di bagian move and transform, pilih efek ombang-ambing. Ombang-ambingnya ini kalian klik, sudutnya ini atur aja menjadi 90. 90 ya. Kode di sini frekuensinya ini atur aja menjadi 0,50. Dan magnitude ini kalian atur menjadi 30. Kode kalian kembali dan kita tambahkan efek, pilih di bagian move and transform lagi, pilih efek ayun. Ayun ini dan ayunnya kalian klik. Di sini frekuensinya kalian atur menjadi 1,50. Dan sudut satunya nih kalian klik, atur aja menjadi -3,5. Dan sama juga yang di sudut 2 kalian atur menjadi 35 biasa. Nah, seperti ini. Kode kita kembali dan kita tambahkan efek lagi. Pilih di bagian warna dan cahaya, pilih bayangan panjang. Bayangan panjang ini kalian klik. Ukurannya kalian atur aja menjadi 0,15. Nah, di sini sudutnya nih kalian klik, atur aja menjadi 45 dan warnanya hitam. Alfanya juga segini. Udah kita kembali dan kita tambahkan efek lagi. Pilih di bagian distort atau warp. Kalian pilih efek lengkungan gelombang yang ini. Dan lengkungan gelombang ini kalian klik. Tahapnya nih kalian tampil kunci 1. Turn kuncinya geser ke kiri, tambahin kunci lagi. Nah, di sini kita kembali dulu ya, namanya kita kembali. Dan kita perpanjang dulu di sini kira-kira sampai tengah-tengah bitnya ini namanya. Kita pastiin aja. Di sini aku pakai 03.08, baru kita klik teksnya, kita perpanjang. Nah, baru di sini namanya klik efek. Kita klik di bagian lengkungan gelombang lagi. Di kunci yang kanan ini kalian atur menjadi 3,13. Dan kita tekan kuncinya geser ke kanan. Kalian gak usah kasih kurva, kita ke sudut aturkan selanjutnya maksudnya.